3 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara menggelar rapat koordinasi dengan gugus tugas COVID-19 bersama awak media dalam rangka mensukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara 2020. Acara yang dihadiri oleh Kepala Dinas Kominfo Yakob Pongsendana, juru bicara COVID-19 Toraja Utara Anugraha Yairundu Padang, serta sejumlah perwakilan awak media, Sabtu 4 Juni diawali dengan sesi tanya jawab. Sementara pelaksana harian Ketua KPU Toraja Utara, Jan Heri Pakan, dalam sambutannya mengatakan, rapat koordinasi yang dilakukan merupakan bagian untuk meningkatkan sinergi dari penyelenggara dengan awak media, sehingga pelaksanaan pilkada bisa diawasi secara bersama-sama. Jan Heri Pakan menambahkan, koordinasi dan sinergi dengan awak media sangat penting, karena awak media bagian dari keikutsertaan dalam pelaksanaan pilkada untuk memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Outputnya ya, kami sangat mengharapkan ke depan kerjasama dari semua stakeholder, termasuk dari teman-teman media, untuk memberitakan semua kegiatan, semua tahapan, supaya masyarakat kita tahu bahwa tahapan apa yang sementara berlangsung, supaya ke depannya itu macam contohnya yang dekat kita akan laksanakan adalah pemutakhiran data pemilih. Nah, ini perlu teman-teman media supaya mensosialisasikan, memberitakan secara masif supaya semua masyarakat dapat berita yang tepat dan benar bahwa hari ini atau saat ini adalah pencoklitan, supaya semua masyarakat kita boleh terdaftar sebagai pemilih. Nah, inilah yang kami harapkan, bantuan positif dari media.